We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, self. Just leave your problems on the shelf, shelf. You won't wanna be nowhere else, else. So let's go, so let's go. Kunci rumah masih di sini, belum ada orang yang ngambil ke sini. Kami dengan segala upaya wanita sangat gembira senang menerima Waldy untuk datang dan jemput. Kami persilakan untuk adik kami Waldy untuk masuk. Kali baru, 7 kali baru buka ya. Kalian enggak tahu kalau di buku enggak diterima kali. Ketemu sama Keidy itu di Unai. Di Unai kayaknya. Di Unai. Karena gue dulu ambil biologi, Keidy ambil keperawatan di Unai. Jadi situ dulu ketemunya di dalam chapel. Waktu di Unai pas lulus SMA masuk kuliah, ada kakak ospek yang Temen sih belum kenal, tapi gue udah lirik dia dulu di belakang udah ada gitu. Pintar. Ciger. Pintar. Kalau dilihat kami punya sejarah, sebenarnya nyatakan cinta nggak ada secara langsung. Tetapi, jadi nggak ada nembak-nembak secara langsung gitu, nembak-nembak nggak ada. Jadi seperti kasih tak sampai. Soalnya habis baku dapa berpisah. Ayo. Udah tamat biologi di Unai, habis itu sudah lama gak jumpa karena di Manila ambil kedokteran. Habis itu pas balik ke sini, itu sebenarnya tak terungkap pada saat datang di Balikpapan lulus dokter, terus iseng apa kabar, sama tahun baru ya, walaupun sudah terlambat, terus cerita iseng datang dong ke Balikpapan, bener aja datang ke Balikpapan, ya udah ketemu lah. Ya lagi available, dia juga lagi available ya lewat email, Yahoo Messenger gitu. Udah kenalan, maksudnya tanya apa kabar lagi, gimana ketemuan, udah jadian aja. Jadi gitu, tapi gak ada langsung mau jadi pacar, gak gitu sih. Miris, kalau boleh baking novel boleh deh jadi novel. Gak ada nembak, makanya gak inget tanggal. Karena gak ada tanggal jadian, tapi itu sekitar setahun yang lalu bulan Maret. Kan dia di Balikpapan, jadi aku kan udah di Bandung nih, jadi ngurus surat-surat di Jakarta gitu. Jadi pas waktu di Jakarta ada waktu nih 3 hari 2 hari gitu, jadi ke Balikpapan. Tapi orang tua nggak tahu, diem-diem saja. Enggak, bukan itu lucunya. Pas mau balik nih, waktu mau pulang ke Jakartanya lagi, kan misalnya gini jam 4 penerbangan pulangnya gitu, santai jam 4. Totonya udah ditinggalin pesawat. Sudah tinggal di tiket ulang dong. Ya, masalahnya bukan hanya sekali. 3 kali ketinggalan pesawat.
nanti orang yang tahu. Harapan kayaknya semuanya tahu ya, harapan ya kalau yang baru nikah gimana gitu ya, semoga langgeng-langgeng, rukun-rukun sampai kakek nenek. Ya kalau mau orang tua mau cepet-cepet punya anak, udah punya cucu, ya gitu lah kan. Punya anak sedikasihnya saja. Abi ternyaho eh, kata orang Sunda. Kumahangke. Selalu setia sama Tuhan. Ready, 'cause it's a beautiful night.